آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله.
ويبدو
وعلى آله إلى محمد. اللهم إنا نسألك بأهل الفاتحة المؤدبة والسمع المزان والقرآن الأديب أن تفتح لنا بكل خير، أن تتفتح علينا بكل خير، أن تعاملنا يا مولانا معاملتك بأهل الخير، أن تفرحنا بأدياننا وبلداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا ومن معنا ومن معنا من كل منة وفجة وفرش وطير، إنك ولي كل خير ومتفرح بكل خير ومؤتي كل
Bismillahirrahmanirrahim.
وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا
صحفه جل على حكي هذه الضرتي والصومها فحملته برعاية الله كما ورد أنها عملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه حلما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. صلى الله عليه وسلم.
ثم أعظم الله بيده هاجرة المقربة من التكريم والتعزيم وخلق العزيز فهزنا مني أن أمسك إلى الأكل في هذا المقام وأكل السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل هدمك كما يحصل التكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم
Ba'alawi radhiyallahu ankum ila anqal tamar ratibus syarif wa kullu kalimatin laha syahidun wa dalilun yaliku bitafsiliha wairu hadzal mawdi wa kalimatuhu tis'a asharata bitaqdimit ta al musannah al fawqu wa kullu kalimatin tuqalu salasan illa isnatain ahaduhuma sab'an wal ukhra arba'an wa fawatihuhu qala sahibuhu ju'ilat arba'an wa in arada ziyadah fala ba'sa bima zadah wa la yanquzu 'anil arba'i wa salisatu bi hayatihi fi hadratihi أو في غير حضرته لا يسمى وإنما يقال الفاتحة لصاحب الراتب أي يجمل أحواله ويكون في عونه ويؤتيه مطلوبه في الدنيا والآخرة وينفعنا ببركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة وإنما استحببنا ذكره هنا بعد التعريف لأن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة لا سيما ذكره عند راتبه ولفوائد غير ذلك أيضا وقول الملائكة لما قال الله تعالى لهم ما يقولون عبادي قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويمجدونك وفي الراتب من قول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر فإنه مؤسس ومبني على هذا الحديث وأمثاله مما هو في معناه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddil lisani jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di majelis Jalsatul Isnin di Cibaduyut ini, di tempat daripada makam seorang waliullah Amma Zarkasi, ya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di malam hari ini ya, mendapatkan keberkahan dari seorang yang soleh. Kita berkumpul di malam hari ini berzikir, bertahmid, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua,
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita dan memudahkan urusan kita. Urusan dunia dimudahkan oleh Allah, urusan akhirat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tammar ratibu syarif. Ya. Sempurna. Ya. Selesailah ya pembacaan daripada ratib yang kita baca dari apa yang kita baca dari kitab ini ya. Tammar ratibu syarif. Wa kullu kalimatin laha syahidun wa dalil. Ya, semuanya dari kalimat-kalimat tadi yang kita baca barusan juga ya, kita baca itu semuanya ada dalilnya. Ya, jadi bukan sembarangan ya ngarang sendiri enggak Al-Habi Abdullah bin Al-Haddad. Enggak. Ya. Jadi semuanya itu ada dalilnya, maksudnya ada hadisnya, ya. Ada baik hadis qudsi ataupun hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilun yaliku bitafsiliha, yang pantas ya dengan satu persatu. Wa iru hadzal maudhi' kalimatun 19. Ya. Semuanya berapa? Ya, 19. Ya, dari yang kita baca tadi, ya. Dari ya subhanallah wa biham alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku. Ya semuanya itu semuanya kalau dihitung berapa semuanya ada 19. Ya bi taqdimi ta al musanna al fau. Wa kullu kalimatin tuqalu salas. Dan setiap kalimat dibaca 3 kali. Illa isnatain, kecuali ada 2, yang satunya 7, yang satunya 4. Ya. Yang satunya, yang tujuh apa? Ya, yang tujuh? Ya, apa itu? Ya, zal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya, yang empat apa? Astagfirullah, rabbal baraya, astagfirullah, minal khotoya. Ya, ada satu yang beda, ada 17, ada 14. Ya. Wa fawatih dan fatihah-fatihah. Gola sahibuhu ju'ilat arba'an. Ya. Dikatakan 4. Wa in arada ziyadah pala ba'sa bimazal. Kalau mau ditambah juga tidak apa-apa. Ya. Wala yang gus anil arba'ah. Jangan-jangan sampai kurang dari 4. Wasali satu bi ayatihi bi hadratihi. Ya, 3 itu ya di hadapan Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, 3. Bi hayati fi hadratihi au fi hadratihi la yusamma, kalau yang bukan di hadirannya maka tidak dinamakan. Wa inna ma yuqalul fatihata li sahibir ratib, ya di sini dibacakan fatihah kepada sahibir ratib ayyujammila ahwalahu, untuk apa? Memperbagus ya keadaannya ya Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Wa yakuna fi aunihi, yaitu kita di dalam pandangannya, naungannya. Wa yu'tiyahu matlubahu bid dunya wal akhirah, ya kita diberikan ya keinginan kita di dunia dan akhirat. Wa yanfa'na bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi, ya supaya kita dapat apa? Keberkahannya, sirnya, cahayanya di dunia wal akhirah dari Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Wa inna mastahbabna dzikrahu huna ba'da ta'rif. Ya, dulunya kita senang ya menyebut nama orang soleh seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Lianna inda zikri solehin, sungguhnya kenapa? Karena ketika kita menyebut orang soleh itu turun rahmat. Ya, kita menyebut nama orang soleh sipulan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La siyama zikru inda ratibihi, apalagi kita ya menyebut nama ya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika membaca rotibnya. Wali pawaid ghairi zalik, dan pawaid-pawaid yang lainnya juga. Wa qaulul malaikah, ya apa yang diucapkan oleh malaikat ketika mengadukan telah bertemu di muka bumi kepada orang-orang yang sedang berzikir. Qala Allah ta'ala lahum ma yaquluna ibadi, ya Allah bertanya kepada malaikat apa yang diucapkan oleh hambaku.
Qalu yusabbihunaka, ya mereka bertasbih kepadamu, ya membesarkan dirimu, ya yukabbirunaka wa yahmaduna, memuji kepadamu, ya wa yuhallilunaka dan bertahlil kepadamu, wa yumajjidunaka dan mengagungkanmu. Wa irratib, ini di dalam ratib, ya sudah dibaca di dalam ratib, ya. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, mereka bertahlil kepadamu ya Allah, mereka ya mengagungkanmu ya Allah. Nah ini dibaca semua di dalam ratib, ya. Qaulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Nah ini semuanya ada di dalam ratib. Fa innahu muassisun wa mabniun ala hadzal hadis, dan ini adalah ya sandaran semuanya, dasar-dasarnya semuanya ini ada di dalam hadis, ya. Jadi enggak sembarangan ratib ini dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang mengatakan, barang siapa yang membaca ratibku ya dari kanan, ya di kanan rumah ada 40 rumah, ya itu mendapatkan keselamatan. Dari depan ada 40 rumah mendapatkan keselamatan. Dari kiri ya ada 40 rumah mendapatkan keselamatan. Dari belakang ya semuanya mendapatkan keselamatan dan dimuliakan oleh Allah nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini jaminan dari Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, seorang waliullah, seorang ulama yang besar. Ya. Wa qawluhum wa yas'alunakal jannah. Nah, dan juga di dalam ratib ini ada permintaan, ya. Minta dimasukkan ke dalam surga. Wa yasta'izuna bika minan nar, dan meminta perlindungan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Nah, ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga. Ya, kalau minta perlindungan, mintalah perlindungan api neraka. Karena tidak ada yang lebih nikmat daripada surga. Tidak ada yang lebih pedih daripada api neraka. Ya. Dikatakan bahwasanya ada satu ulama mengatakan, barang siapa yang minta dunia berarti minta kesusahan buat dirinya sendiri. Kenapa? Nanti kalau diberikan Allah dunia, nanti dia paling lama nantinya ya menghadap kepada Allah. Ya, karena orang yang kaya itu paling lama nanti berhadapan kepada Allah. Kenapa? Lama hisabnya. Banyak hisabnya. Jadi kalau minta kepada Allah, mintalah akhirat. Jadi sedikit hisabnya. Ya, kalau kita minta dunia, dikasih dunia, maka lama nanti hisabnya di hadapan Allah. Tapi kalau kita minta akhirat, semuanya jadi untuk akhirat, sedikit hisabnya di hadapan Allah. Sedangkan rezeki sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal isti'ad minan nar kama huwa aidan khatimatul hadis. Ya, orang berlindung kepada api neraka, yes, sama juga daripada penutupan dari hadis tersebut. Faham zalika, pahamilah itu. Aman angkar hadzal ratib, barang siapa yang mengingkari ya ratib ini bid'ah, apa ini ya, pahala zikir, orang kumpul berzikir, ya ini enggak boleh semua, ini enggak boleh. Ya, kemarin ana berangkat umroh, duduk kumpul bareng-bareng ya, kita berapa orang berkumpul gitu, lagi baca-baca langsung datang guru-guru mereka, itu masyayikh mereka, langsung menegur, ya enggak boleh kumpul-kumpul, ya ngadap kiblat semuanya, ya jadi semuanya dilarang, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ya zikir enggak boleh. Jadi yang mana yang boleh,
Ya, apa bedanya orang baca Quran sama orang berzikir? Zikir juga dari Al-Quran. Ya, sekarang akhirnya apa? Ya, kebingungan sendiri. Ya, akhirnya dari pemerintahan mereka, ya, yang buka bioskop, ya, yang membolehkan perempuan jalan, ya, menyetir sendiri. Jadi kebingungan sendiri. Ya, senjata makan tuan. Ya. Kenapa? Karena itu adalah kebodohan. Ya, mengikuti ajaran yang memusuhi agama Islam, bukan mengikuti ajaran yang mendongkrak untuk timbulnya Islam. Ya, mereka itu mengikuti orang yang mau menghancurkan Islam. Ya, bukan mengikuti orang yang mau, ya, mendorong, ya, tampaknya timbulnya agama Islam. Ya. Fa'in nama angkara ma ya'lam. Sungguhnya mereka itu mengingkari karena apa? Karena tidak sejalan sama mereka, bukan temannya mereka. Ya. Waman jahila se'an angkarahu, dia enggak tahu, ya sudah berarti salah. Dia enggak tahu. Ya. Nah, ini saya enggak pernah baca ini, ya. Ya, ente bacanya sampai mana? Ya. Saya enggak pernah tahu ini. Ya, memang enggak pernah tahu, enggak pernah belajar. Ya. Nah, jadi apa yang dia tidak tahu berarti salah. Apa yang tidak tahu berarti tidak benar. Ya. Wal mar'u aduun majahil. Ya, seorang itu musuhnya, ya, itu apa yang dia tidak tahu, itu musuhnya. Dia enggak tahu berarti salah. Ya. Wal mar'u aduun majahil. Wa tab'u mukhalifun li syar'i, ya, yang bermana berbeda dengan syariat, ya. Wa li hadza ihtija ila mujahadatin nafs, ya, maka ini adalah, ya, protes daripada harus mujahadah dengan nafsu, ya, kita lawan pada nafsu. Ala mutaba'atil haq, untuk mengikuti yang benar. Ya, jadi kalau kita tidak melawan kepada nafsu berarti ikut kepada nafsu, ya, nafsu sama dengan syaitan, ya. Jadi nafsu wal hawa wad daniyah itu semuanya, ya, kehinaan, semuanya kerendahan. Jadi nafsu sama hawa nafsu ini, ya, hawa nafsu sama syaitan, ya, hawa nafsu sama syaitan ini jangan diikutin, ya. Jadi kalau hawa nafsu itu ngajak ke bawah, kita ke atas. Kalau hawa nafsu ngajak ke atas, kita ke bawah. Karena tidak ada baiknya hawa nafsu tersebut. Begitu juga syaitan. Ya, kalau syaitan ngajak kita ke bawah, kita ke atas. Kalau syaitan ngajak ke atas, kita ke bawah. Karena syaitan tidak pernah mengajak kepada kita kebaikan. Ya. Apa dalam surah Yasin tadi? Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduh mubin, sungguhnya musuh besar kalian syaitan. Ya, walaupun mengajarkan kebaikan, kata Sahibul Burdah. Wala tuti min huma khosman wala hakaman fa inna kaidal khosmi, ya. Fa inna kaidal khosmi wal hikami, ya. Wala tuti min huma, jangan diikutin, ya. Walaupun mengajarkan kebaikan. Wala tuti min huma, siapa min huma itu? Ya. Syaitan dan hawa nafsu. Osman wala hakaman. Ya, baik itu kejahatan ataupun kebaikan. Ya. Kenapa? Karena itu adalah tipu dayanya syaitan dan tipu dayanya hawa nafsu. Ya. Jadi jangan kita ikutin. Ya, hawa nafsu, ya, harus kita musuhin, ya. Berapa banyak para ulama itu memusuhi hawa nafsunya, ya, sampai dia apa, ya, dia yang paling dia sukai minum kopi, 1 tahun dia enggak minum kopi, ya. Kenapa? Menghukum dirinya. Apa yang paling dia sukai misalnya, ya, paling dia sukai tidur malam, ya, dia 1 tahun tidak tidur malam. Kenapa? Menghukum dirinya. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Ya, begitulah orang-orang yang, ya, selalu berantem sama hawa nafsunya. Ya, kenapa?
Karena kalau kita memandang diri kita baik, maka Allah memandang kepada kita apa? Buruk. Ya. Kalau kita memandang diri kita buruk, maka Allah memandang kita baik. Ya, jadi jangan pandang diri kita baik. Jangan pandang diri kita ini orang soleh, jangan. Ya, jangan pandang diri kita ini orang yang dermawan, orang yang berpangkat, orang yang hebat, orang yang dihormati, jangan. Ya, pandanglah diri kita ini seburuk-buruknya. Nanti Allah akan memandang kepada kita pandangan yang baik. Ya. Kalau kita memandang diri kita ini, kita ini orang yang terhormat, karena kitalah. Ya. Allah memandang kepada kita apa? Pandangan buruk, tidak ada hasilnya, tidak ada pahalanya. Ya, Allah hapuskan pahala kita. Ya, nanti mintalah kepada apa minta kita? Mintalah kepada pujian yang dari kamu tersebut. Mintalah kepada manusia tersebut. Ya, Allah hapuskan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala mutabati lakbain nama innama targhabu bi mutabati hawa wa ma'luba wa ma'lubiha. Ya, hatta in ubadul asnam sehingga walaupun itu adalah penyembah patung, innamasyaqqu alaihim tarkuha liilfihim, mereka tidak mampu untuk meninggalkannya, karena orang-orang tersebut apa, yang sejalan sama mereka, yang rukun sama mereka, yang sama-sama orang-orangnya mereka, Jadi bukan karena kebodohannya, bukan karena kejahatannya. Dia tahu itu, patung, batu, Dia tahu ini batu nggak bisa apa-apa. Tapi karena apa? Karena orang-orang yang menyembah patung ini adalah orang-orang dirinya, Orang-orang rombongan yang menyembah patung ini, Orang-orang yang serumpun dengan mereka. Jadi mereka itu bukan karena haknya. Bukan karena kejahatannya, bukan. Bukan karena kebodohannya, bukan. Akan tapi karena apa? Karena ini kalau saya tinggalkan, gimana keluarga saya? Gimana orang tua saya? Mereka salah semua. Jadi bukan karena kebenaran. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadu ma'budin fil ardi, yang paling dibenci sembahan di muka bumi oleh Allah siapa? Ubida min dunillah, yang disembah selain Allah, dunillah al hawa, yaitu hawa nafsu. Banyak orang yang menyembah hawa nafsu, hakikatnya bukan nyembah patung, akan tetapi yang disembah adalah hawa nafsu, Nah, inilah kalau orang sudah hawa nafsu, sudah enggak dipandang lagi. Yang menciptakan kita adalah Allah, Yang mana nantinya kita akan kembali kepada Allah, enggak tahu lagi. Yang penting hawa nafsu saya begini, harus menang. Hawa nafsu dia harus kalah. Kita enggak pandang lagi kita ini siapa? Hamba. Hamba ada yang menciptakan kita. Seharusnya kita apa? Kembalilah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Wa ingkarul musarimu li hadzihil hadis, mengingkari, berani kita. Ini hadis asy-syarifah sahihah wa hiya hujjatun alaih. Nah, ini adalah bukti untuk mereka. Wa nahnu nadra'u biha, dan kita harus menentangnya dengan kuat, bigo iliha binahrihi, dengan taring kita, dengan apa kita, pala hujjata lahu indallah, pala hujjata lahu, enggak ada hujah lagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahibul ratib al habib Abdullah bin Alawi al Haddad ini, orang yang tinggi derajatnya, paling lama memegang tampuk kepemimpinan wilayah,
Jadi paling lama memegang kepemimpinan wilayah Qutb. Ya, kalau istilah wali itu yang paling tinggi derajatnya adalah Qutb. Ya, yang mengatasi daripada semua para wali. Nabi Abdullah ini paling lama Qutbnya. Ya, diriwayatkan sampai 40 tahun Qutbnya. Ya, jadi megang Qutb sampai ya dia katakan apa? Ya. Kedudukanku ini yang aku dapatkan la yahmiluha illal mahdi. Ya, tidak ada yang bisa memegangnya kecuali siapa? Imam Mahdi nanti yang bisa megang ya kewilayahanku ini. Jadi lama sekali, 40 tahun jadi pemimpin para wali. Ya, bahkan muridnya ya, murid tercintanya siapa? Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi. Ya, itu ya dikasihkan apa? Dikasihkan maqam daripada Al Habib Abdullah Al Aidrus. Ya. Nah, jadi maqamnya Habib Abdullah Al Aidrus itu Sultanul Mala. Ya. Sultanul Mala ini sewaktu apa? Maqam yang Mala. Mala itu Mala banyak sekali kedudukannya. Ya. Jadi Al Habib Ahmad bin Habib Abdullah bin Al Haddad ya sewaktu dapat ya maqam Al Habib Abdullah bin Al Walidrus pansarabtu ila bin Zain ya bukan ya dia dapat maqam yang besar ya dia kasihkan kepada Ahmad bin Zain ya muridnya ya yakfini bimala'il Al Aidarus ya cukuplah bagiku dapat kedudukan Al Aidarus ya Al Aidarus ini adalah Sultanul Mala ya jadi kedudukan Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al Aidarus ini apa ya sangat tinggi sekali bagaimana kedudukan daripada maqam ya Habib Abdurrahman ya As-Seggab bagaimana kedudukan maqam Ustazil A'zam ya Al-Faqihil Muqaddam ya bagi ilmu Qaddam itu kedudukannya seperti apa? Ya, Muhammad fil Anbiya kal Muhammad fil Aulia. Ya, kedudukan bagi ilmu Qaddam itu seperti apa katanya? Ya, aku ya Muhammad, Nabi Muhammad fil Auli fil Anbiya ya sama di antara para nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah paling tinggi kedudukan di para nabi bagaimana aku juga ya Muhammad bagi ilmu Qaddam ini ya kedudukannya paling tinggi daripada para aulia tapi masyhurnya nanti di akhirat ya bukan di dunia ya bagi ilmu Qaddam itu masyhurnya ya nah, ini orang-orang yang seperti ini semuanya apa ya semuanya fakir indallah ya ayuhannas ya ayuhannas antumul fuqara ilallah wallahul waniyul Hamid. Ya, mereka itu merasa dirinya itu fakir, fugoro di hadapan Allah. Walaupun ibadahnya ya kalau dibagikan ya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu ibadahnya kalau dibagikan ke semua makhluk di muka bumi ini cukup. Itu kenapa? Karena banyaknya ibadahnya. Ya, dari sunnah-sunnahnya, hataman Qur'annya ya. Nolong orangnya, sodakohnya, ya. Semuanya mereka itu ibadah dengan amal. Ya, semuanya. Kalau dibagikan amal ibadahnya cukup orang semuka bumi ini. Tapi mereka apa? Ya, mengatakan ya bahwasanya dirinya ini sombong, bahwasanya dirinya ini hina, bahwasanya dirinya ini amalannya ya enggak ada apa-apanya, ya. Jadi mereka merasa dirinya hina. Kenapa? Kata Allah, antumul fugoro. Mereka, kamu itu adalah fakir. Ya, sehebat apapun amalan kita, kita adalah fugoro di hadapan Allah. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu jauh dari sifat sombong. Jauh dari sifat ujub. Jadi kalau kita sadari diri kita ini fugoro di hadapan Allah, ya, apalah pugoro itu di bawah miskin pugoro itu. Ya. Jadi serba kekurang
kekurangan. Orang pugorok bagaimana? Ya, jadi kita harus tanamkan sifat rendah hati. Ya, harus kita tanamkan sifat tidak punya. Ya, karena kita ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rabbi fadbana bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa muafati min al fitani wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا فتب علينا توبة واستر لنا الأوراق.